bulan poso, paling konco, sepi banget. Wah, kegiatan ya berkoyong ini, jual pasar lah. Nampak seperti lombok mau bertuku nih kan, jajan dulu semua. Assalamualaikum. Hei, wah, kowe toh? Ya. Oh, jalan gunung. Wis ora tau ini lho kowe. Ya biasa, aku sibuk dengan rutinitasku apa? Di rumah, Pak. Apa? Terus masjid, anggar sore ngono tak resiki kae. Oh, tak toto. Lah, ben resik. Dadi jamaah iso nyaman, nyaman. Oh, ngono kuwi. Ya bener. Ape? Lah ni magrib ora bagi takjil. Yo yen takjil masih. Oh. Takjil masih. Oh. Tapi kan kalau pas mendekati buka puasa aku malah orang ketok, Mbah. Mulih aku. Lho, mulih ra salat. Ya salate aku maghrib. Oh. Dadi begitu buka ngono kae, aku mulih. Mergane aku anu, apa? Jagani mangan mokeh ngono. Ora. Lah piye? Lah wong aku poso bedo kok. Oh. Ya ora penak. Sing penting kan aku sebagai jamaah sing anu apa? Oh iya, penting ya. Ya ngono kuwi. Tau. Wong lemu biasane ora kuatan poso ya. Ngece we. Ora. Gelut wae. Ora. Iya lho. Iki lho aku nek mau tuku iki lho. Ngono. Tuku iki. Nang ngono buruk ana mau. Oh. Iki tanduran ngene iki wah. Iki apa pedes iki? Iki mbok nom. Mbok nom iki ora pedes. Lah sing anu Abang, mbok tuwa. Ah. Ya digabungke ngono piye? Ya mbok tuwa karo mbok nom. Aja dijerke ndak kerah. Oh, iya toh. Tapi malah enakan ngono lho. Ya sawangan tetep seger. Iya seger. Ya toh. Seger. Iki ya ngene iki mau. Lah iya. Mbok nom. Oh, iki mbok nom ya. Hmm. Terus iya. Dari sekian lama aku enggak pernah muncul sini peminat ngene kita. Pem anu saya. Ora iki mau yo kurting kopi padangan. Oh. Ya to kan wis mbok kesibukan ning bulan poso iki to. Nah, dari padarane kegiatan, nah aku tak mbok nyoto kopi mbok menowo. Ya to. Oh. Nah, kan tadi subur di sawang yo enak. Iya. Wis ceritane mangan, Bro. Ya mangan aku wis. Eh, wis. Tenane wis mangan. Dewa tak cepaki cendok gedhe mong. Apa? Eh, yo. Tak cepaki cendok. Sak mene wae ngece. Ora. Pas aku sak anu sak mene wae. Ora aku kan. Oh, aku nggo nggo wadah ya. Oh. Eh. Oh, yo jan pisan. Monggo, monggo mang si sarapan dulu ya. Wis sak mene iki terus piye gitu sak. Ya diloloh kowe kan penak loh. Ini wae iki kuwatune iki ya. Ya ora. Tutuke kowe. Ya ora, kowe cekel siji, kowe cekel siji. Suwi ra tau ketemu to. Heeh. Ya. Katen to. Ya wis aku ngono. Mati antok. Ngene iki ya tuku piro iki? Aku anu iki mau. Jutane kan ya eneng wong ngider iki lho jutane. Ya to. Aku ketok mesake. Nah, tak cedaki. Bu. Pinten anu Mas niki 80. Sepasang anu siji. Sepasang. Oh. Tak bayar 1. Heeh. Jaman niku 100. Loro 100. Loro 100 tak pasang iki mau. Sepasang. Heeh. Nah. 80 tak bayar 100. Kan ban banjine poso iki ya kita berbagi lho. Lah yo bener kowe. Ya mesake mung dino. Golek kahanan karo tak angel koyo ngene sing duwe dit yo. Berbagi karo sing mung sing butuh. Oh iya, king tuh kui, ya toh, tiru berdoa. Iya, mau, lah aja toh. Ya, seharusnya begitu. Nah iya. Neng yo, iya. Aku heran kui ini loh. Iya. Iki sepasang. Pasang. Lah kui kapan sepasang? Yo, itu kau yang ngomong. Musik toh sing sabar, berarti. Kui terlalu. Iya iya. Anu, apa ya? Melankolis ya, pilih-pilih. Kui jeneng jatuh dua ini toh. Wong urip cecutuan iki ya kudu mungkine ya sing cocok ya pantes ya sing tumati sing mandang lah. Lah, kowe ngerti apa ora? Piye? Terjadinya perceraianku disebabkan karena apa? Ya mungkin kurangnya kasih sayang sesamanya itu atau kurangnya materi. Salah itu bisa ya. Terjadinya perceraian itu disebabkan karena adanya pernikahan
dia pun belum tentu. Ya pernikahan. Yo ra. Yo. Iso. Nek ra nikah ra nang perceraian lo. Lah wong jembul pernikahan yo pernikahan lo. Perceraian kok apa hubungane? Iya to, kan ngomong terjadinya perceraian itu disebabkan karena adanya pernikahan. Ya, saiki ngene wae. Yo, saiki ngene. Aku pernah ngalami. Ngalami apa? Yo. Ketahui. Mm. Nah, yang jenengan. Dulu. Nah, durung itu jatahi. Berarti urung-urung anu wancine. Dulu. Ya tadi sabar, mau jeneng mung golek. Lah yo. Wong angel-angelan. Ora angel yo to. Wah, aku selera aku yo gampang. Kowe ngerti dhewe to. Heeh. Lah iya. Oh. Iki awas iki mbok idak iki kok. Ayo nek kacang ning ngene piye? Ah, kacang piye to kuwi? Apa lagi? Wes zaman sing dhisik tuku kurang kowe kelingan opo kan muni? Pak, sapa kae sing Pak Kristanto kae? Pak Kristanto. Ah, aku ora tau lho nek kacang kurang. Sudah kan kurang. Daerah anu kae to, gedhu. Cepet dicicipi kowe mbok menawa kurang. Dicicit wae. Ora apa-apa. Orang sak mergane mudah. Iya to? Eh, buat pemirsa pencinta porang. Heeh, ki porang, porang. Porang iki regane larang kae. Heeh. Wis mulai larang meneh. Heeh. Ngene iki sing anu pinter anu apa? Menjelaskan. Dadi apa anu tanaman bibit porang ngono kuwi ya. Kuwi kudune takoke karo Mas Pakar. Mas apa? Pakare apa? Pak Kristanto. Pak Kristanto kae. Oh, main gedhu. Gedhu kae. Heeh. Kae pakare porang. Pakar porang tenan. Duwe ngene iki porang akeh. Gedhe apa bibite? Heeh. Kowe langsung dituku deh. Umpamane kowe di 1 kilo. Oh, tuku deh. 10 kilo 10 on. Ayo. Ayo. Jauh gram. Heeh. Iso mbok tuku kowe. Ayo tak gugup ngene lho. Ayo. Kok mbok kowe dicicipi porang iki kan Pak Kristanto kae to. Aku pernah dikano ning kuwi ae diomong. Diomong piye? Ayo. Mas. Ya jenengan anu ngabadian ya. Mau menanam iki orang. Tak kei carane. Carane piye? Carane sing penting kowe tuku bibite sik. Ya ora tuku ya piye? Kowe iki do ngawur. Aku jane jagake mbok menawa dikei. Dikei ya. Iya. Padha dikei to. Wis itu mau anu mau lomba gigi ya. Aku ora mbok kesi jine. Heeh. Yes. Lah ketok ngomah aku lali, kudune kan ra tok dijemur ning panasan. Laundry. Tak laundry. Malah rada di ya wis aku malah justru berterima kasih karo Pak Kristanto Pak Kare menjelaskan tentang masalah dunia porang ya aku yo mun aku yo delok zaman saiki ya kowe delok to kenapa di saat iki tanaman-tanaman seperti pari yo saiki generasi-generasi muda to generasi muda saiki iki tak delok ora do gelem ning sawah lah 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang petani itu pasti hilang. Iya kan? Karena tidak ada penerus dari generasinya petani ya. Ah, generasi petaninya akhirnya dom pemudanya dom yang ke pabrik apa ya. Mari ya. Gimana ya sekarang pemuda sekarang ini kebanyakan kalau udah kita berbau dengan sosmed ya. Wah mesti kebanyakan mesti anu larinya ke game. Nah game padahal awak dhewe butuh mangan, butuh nganggo iya. Pari. Bisa untuk seumpama anu internet itu digunakan untuk masa depan. Seperti gini, kayak seperti penjelasan di anu para orang ya, orang seperti yang dijelaskan Pak Kristanto ya, dia anu bisa gedhu. Itu. Anu kuwi lah. Dijenglong. Iki lho. Generasi-generasi muda iki to, ya generasi muda ayo bercocok tanam. Mulai dengan perubahan yang baru. Ya kita tidak anu ya, tidak anu calo, kamu tak tekon cocok ya, tanamku. Ya tak tekon. Seandainya entek generasi tuani dan petani, terus terus piye masa depan ini? Ya jenengan bae terus tak kon nandur. Nek aku siji iso. Ya kan nek wong butuhan masyarakat oke. Nah, terus piye? Nah, mulai saiki ya mulai kita harus pandai bercocok tanam iya. Itu kebutuhan tuh. Orang banyak iya. Penting gue generasi kayak tuh gue mau setarikan gini kio gue umbi hobi bercocok tanam malah gue ngerti tanjuran gini kio adalah pengen akhirnya mau tuku gini ya tuku lombok ini kurang tahunnya saya
Wah. Aku enggak mesti. Iya, Teh. Antek. Tujuan aku marang kota. Untung ya. Nah, untungan yang kurang, kurang. Kalau lombok mesti kilo. Aku tadi pada mbok suku kurang ini iki. Ya. Mending aku anu wae sak sekilo ngono apa piye tak tandur iki. Ya. Pinter ya. Ya, kowe gelem koyo ngono. Gelem tanding kok. Ah, yo. Kayak mung ngene. Kurang ku ora butuh. Ora butuh nggon sing gedhe. Oh, cukup nengol lemparan-lemparan kuwi ngarep omah ae ya to di polybag seperti yang di kemukakan kemarin seperti Pak Kusato ya. Bisa media tanam itu bisa bermacam-macam Ya di kantong-kantong ge yo. Ya mung sekali tergantung awak dhewe to. Kita jadi orang itu harus berkreatif. Ya to. Langsung semangat lho Pak. Iya. Salam porang. Salam porang betul. Iya ngono iki. Tetep pokoknya aktif tato. Oke. Aku seneng aku. Iya lho, aku seneng wong. Paling Pak Kristante mung biyang guyu. Iya. Nek ndelok wong sukses, ya. Aku iri karo wong sukses. Ya usahane kita seneng. Iya iri. Iya iri. Ya yo. Ning ngopo kok aku enggak bisa? Nah. Sedangkan kita jangan enggak bisa bukannya enggak bisa, kita belum berusaha. Nah, belum berusaha. Yang ngono kuwi. Pokoke intine sebagai kaula muda untuk yang membangun untuk menjadi yang baik. Kita harus menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, bermanfaat tinggal diri sendiri, keluarga, ya toh lingkungan. Nih kalau bisa lebih yang jauh untuk negara, menjadi bermanfaat. Pasti bikul khair. Jadi perintah berlomba-lomba untuk melaksanakan amal kebajikan, ya toh, agar supaya waktu yang sangat berharga ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Ya itulah. Like deh. Wah. Itulah. Ya, tetap ngete we. Awak SDW ini supaya kita berdoa. Kadang eneng blending ale, yo eneng yo serius sih. Iya. Jeneng wong urip iku kudu kaya ngono kuwi. Iya. Entar. Konsisten. Konsisten. Menaati peraturan yang berlaku. Tentang tata caranya kita beradab, bersosialisasi, kita berbagi, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Itu cermin. Cermin budaya Indonesia, NKRI harga mati. Oh ya, banter loh. NKRI harga mati. Ya, si, iya, Pak Suni lewat. Lui, aku lui tak makan sih. Ya, oke. Ya, lui tutup nose, tutup. Tapi junjung lombok iki lho. Ora. Ran. Iki ra pedes. Ya wis. Wis ngene iki. Heeh. Assalamualaikum. Yo. Tutup. Tutup. Iya. Tutup permisa. Iya, jangan lupa. Jangan lupa pokoke subscribe. Biar tuh kami yang terbaik pokoknya selalu di subscribe pokoknya di like, di subscribe. Kalau ada kritikan dan saran pokoknya silahkan komen. Ya, terima kasih ya pokoknya buat rekan-rekan semua buat nambah apa. Yo tetap semangat, tetap kompak, jaga persahabatan untuk tercipta sesuatu yang indah. Iya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ramadan. Ya. Pokoknya terima kasih. Apa? Tutupan. Terima kasih buat semuanya saja. Iya, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.